Run. Halo guys, balik lagi dengan gue channel Cyber XHD. Nah guys, kali ini gue mau ngasih tutorial lagi ke kalian. Bukan tutorial Minecraft ya. Sekarang gue pengen ngasih tutorial cara menonaktifkan mode terbatas guys. Ya misalnya kayak gini nih, kalian gak bisa nonton video-video tertentu seperti ini nih. Nah guys, ini kalau kalian seperti ini nih, gak bisa nonton video-video tertentu tuh guys. Ada tulisan video ini tersedia jika mode terbatas diaktifkan. Untuk menonton video ini, Anda harus menonaktifkan mode terbatas. Nah guys, kali ini gue pengen ngasih tutorial cara menonaktifkan mode terbatas. Oke? Oke, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke tutorialnya. Nah guys, pertama-tama kalian pencet ini nih, pencet akun kalian. Nah kalau udah kalian pencet akun kalian, nah kan ini ada gambar setelan ya guys, tuh setelan. Nah kalian langsung aja pencet. Nah kalau udah kalian pencet setelan ya kan, kalian berada di setelan YouTube kalian ya guys. Nah habis itu kalian pencet aja nih, ada tulisan umum guys. Nah ya ini kalian pencet aja. Nah kalau udah kalian pencet, kalian scroll ke bawah, habis itu ada tulisan mode terbatas. Nah mode ini membantu menyembunyikan video yang berpotensi mengandung konten dewasa. Tidak ada filter yang 100% akurat. Setelannya hanya berlaku untuk aplikasi ini di perangkat ini. Oke. Nah kalau kayak gini kan ini aktif ya guys. Nah kalau kalian mau nonton video-video yang misalnya nggak bisa gitu ya, kalau kalian aktifkan mode terbatas, terus kalian mau menonaktifkan mode terbatas, kalian tinggal pencet ini aja, jeng, udah guys, beres. Nah biasanya kalian ini mungkin nggak sengaja mencet atau enggak dari sononya ya guys. Nah coba kita lihat video yang tadi nggak bisa kita lihat guys. Nah kita lihat coba nih, pencet subscription. Nah coba kita lihat guys, guys. Oke, ini udah nggak ada kayak peringatan nggak boleh ditonton gitu guys. No, langsung aja kita bisa tonton tuh ya guys. Oke okay, guys ya, sampai sini dulu videonya, semoga kalian suka dengan video gua. Oke jangan lupa kalian pencet like, share, comment, and subscribe. Jangan lupa juga pencet tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi dari saya. Oke okay? Saya pamit undur diri dan dadah.